Baik, kira-kira 10 minit dari sekarang, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan menyampaikan amanat dan juga mandat tahun baru 2023. Kami akan bawakan secara langsung kepada anda. Tapi sekarang Perdana Menteri sedang menghadiri majlis munajat ambang tahun baru kurang 10 km dari sini, di Putrajaya, di Masjid Putra. Dan wartawan kami, Raja Hisham, Raja Zaid berada di sana. Raja Hisham, apa yang boleh dikongsikan dari Putrajaya? Baik Loman, terima kasih Loman. Beginilah suasana ketika ini di mana berlangsungnya Majlis Munajat Ambang Tahun Baru 2023 yang dihadiri oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan juga beberapa Menteri Kabinet yang hadir di sini bagi meraihkan sambutan Tahun Baru 2023 sebagai alternatif kepada pembatalan ataupun pengumuman pembatalan sambutan Ambang Tahun Baru 2023 yang sepatutnya dijadualkan berlangsung di Dataran Merdeka bagi menzahirkan rasa simpati dan apa yang telah berlaku yang berkaitan semasa-masa banjir yang terlibat terutamanya di Pantai Timur dan juga tragedi-tragedi yang berlaku baru-baru ini. Dan sekarang ini jemaah yang hadir baru saja selesai menunaikan solat maghrib berjemaah dan juga bacaan Yasin. Sekarang ini berlangsungnya doa selamat yang dipimpin oleh Imam Besar Masjid Putra Haji Salahuddin Haji Ghazali. Dan sejurus selepas ini, jika kita ikutkan pada tertib yang diberikan kepada saya ini, akan terus sahaja berlangsungnya amanah khas sempena sambutan Tahun Baru 2023 yang oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim sebentar sahaja lagi kira-kira jam 8 malam nanti, sejurus sahaja tamatnya ataupun upacara doa selamat ini berlangsung yang akan diadakan dari sini Norman, ya, di hadapan di restoran depan sana itu telah tersedia bagi melihat ataupun mendengar sendiri apakah amanat yang akan disampaikan oleh Perdana Menteri, terutamanya selepas rentetan yang begitu panjang bagi tahun 2022 ini, berbagai tragedi dan juga polemik politik serta macam-macam lagi, dan mendepani 2023 tentunya kita mengetahui cabaran yang lebih getir mungkin akan kita lalui, dan insyaAllah kita akan perdengarkan amanah yang akan disampaikan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim sebentar sahaja lagi Loman. Hey, terima kasih Raja Hisham, Raja Zaid. Tentu kami akan hanya menanti syarat dari Pejabat Perdana Menteri dan juga siaran langsung untuk kami bawakan kepada anda amanat daripada Perdana Menteri menjelang tahun baru 2023. Tapi apabila kita membincangkan berkenaan dengan tahun 2023 yang kita sambut dengan kegirangan, kegembiraan dan juga sedikit kebimbangan kerana ia dijangka menjadi tahun yang begitu mencabar, mungkin lebih mencabar daripada tahun ini.